Tim Safari Ramadan Smart City menggelar Safari Ramadan ke Masjid Miftahul Jannah, Ola Kemang. Pada Safari Ramadan ini, Wali Kota Fasa menyerahkan bantuan dana hibah pembangunan masjid. Pemerintah Kota Jambi melanjutkan rangkaian Safari Ramadan 1440 Hijriah. Kali ini pada Senin malam, Wali Kota Jambi Syarif Fasa memimpin tim Safari Ramadan Smart City yang digelar di Masjid Miftahul Jannah, Kelurahan Ola Kemang, Kecamatan Danau Teluk. Bersama jamaah Masjid Miftahul Jannah, Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengawali Safari Ramadan dengan melaksanakan sholat isya hingga tarawih berjamaah. Turut mendampingi pada Safari Ramadan Wali Kota Jambi yakni unsur Forkopimda Pemkot Jambi, sejumlah kepala OPD lingkup pemerintah Kota Jambi, camat, Forkopimcam, lurah, dan para ketua RT, alim ulama, serta masyarakat sekitar dan jamaah masjid. Syarif Fasa dalam sambutannya di hadapan para jamaah Masjid Miftahul Jannah mengajak untuk senantiasa menjaga rasa syukur atas segala nikmat Allah. Fasa mengungkapkan bahwa hampir di setiap kesempatan bersama masyarakat, dirinya atas nama pribadi maupun jajaran pemerintah Kota Jambi senantiasa memohon maaf kepada masyarakat Kota Jambi jika dalam pelaksanaan pemerintahan Kota Jambi masih jauh dari kata sempurna. Kalau kita sepakat masjid tempat ibadah jangan dikunci. Kalau dia bilang, Pak, enak ya Bapak ngomong udah dikunci. Kami kemalingan celengan. Kami kemalingan sound system. Kalau ada kemalingan, ucapkan Alhamdulillah. Loh, kenapa kok Alhamdulillah? Lah, kalau masjid kita lelo, enggak loh. Karpetnya lembut, pakai asi, dosa putih, lampu sound system bagus. Orang nak ke masjid sini, tak nyumbang apa lagi lah bagus kalau. Betul kan? Berarti kita menutup peluang orang untuk beramal ibadah untuk masuk ke surga. Pada kesempatan tersebut, Fasa mengungkapkan rasa bangganya atas kekompakan masyarakat beserta pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah. Safari Ramadan ini ditandai dengan penyerahan bantuan dana hibah pembangunan masjid senilai 5 juta rupiah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami ini di masjid-masjid di kecamatan ini bermanfaat bagi masyarakat yang kami datangi dan juga menyampaikan informasi-informasi terkini terkait dengan pembangunan dan lain sebagainya yang ada di Kota Jambi. Pada Safari Ramadan ini diisi tausiah oleh Ustaz Anwar Sadat. Dalam tausiahnya dibahas indahnya menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidaklah sulit bagi Allah karena Allah yang mengatur segala kehidupan kita di atas dunia ini. Bagi orang yang bertakwa hatinya merasa tenang damai, tidak pernah bersedih. Dan wayarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga atau tidak datang. Khalifah Patria, JEK TV melaporkan.